telah melihara Allah. Jadi tanpa sambok pilih putaran listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Weekend di Villa Angker. Siang itu terlihat Supri sedang menyusul Maman di rumahnya. Gimana, Man? Sudah siap semuanya? Sudah, Pri. Ya sudah. Kalau kira-kira nggak ada yang ketinggalan, ayo kita jalan. Takut kemalaman kita sampai di vilanya. Ya sudah, ayo jalan. Maka berangkatlah mereka menuju villa itu. Malam harinya sampailah mereka di sana. Nah, nyampe juga kita di vilanya. Wah, keren juga ya vila peninggalan kakek lo. Ayo, kita masuk. Nemuin yang jaga vilanya. Penjaga vila itu pun segera menghampiri mereka. Kalian siapa? Saya Supri, Pak. Masa Bapak lupa? Oh, Den Supri. Sudah besar kamu ternyata sekarang. Iya, begitulah Pak De. Ini saya sama teman saya mau menghabiskan weekend di villa ini Pak De. Oh, silakan saja Den. Asal betah saja di sini. Pasti betah lah Pak De. Saya nggak ngomong sama kamu. Iya Pak De. Kalau begitu, saya masuk ke dalam dulu ya. Silahkan Den, kalau ada perlu apa-apa, panggil aja saya. Mereka pun segera masuk ke dalam villa itu. Ketus amat ya penjaga villa ini. Pak De itu memang begitu orangnya. Oh iya, kamar mandinya di sebelah mana ya Pri? Badan gue sudah gerah nih. Di bagian belakang vila. Oke deh. Maka Maman pun bergegas ke kamar mandi. S-
Segar amat airnya di sini, beda sama yang di kota. Namun sedang asik mandi, pintu kamar mandi itu diketuk dari luar. Ada apaan, Pri? Aneh, malah nggak ada yang ngejawab. Sudah lagi, Pri. Nggak usah iseng. Merasa dikerjai oleh Supri, Maman pun mulai emosi. Memang, dasar kampret. Sekali lagi kalau dia ngetok, gue siram lo pakai air, biar tahu rasa. Mampus lo. Setan. Supri pun kebingungan melihat Maman yang berlari dari kamar mandi. Woi, ngapain lu telanjang bulat, lari-lari kayak orang gila? Ada setan, Pri, di kamar mandi. Jangan ngada-ngada lo. Kalau lo nggak percaya, cek aja sana sendiri. Oke, awas lo ya kalau bohong. Supri pun segera memeriksa ke kamar mandi. Mana? Kagak ada apa-apa. Tadi beneran kok ada. Ini villa pasti ada penunggunya. Itu karena kecapean aja loh. Dah ah, gua mau masak mie goreng. Perut gua sudah lapar. Supri pun bergegas menuju ke dapur. Pas ini. Makan mie goreng, pakai telur, sama kacang atom. Nah, jadi juga akhirnya nih mie goreng. Tapi, kemana kacang atomnya ya? Gak lain gak bukan, ini pasti kerjaan si Maman kampret itu. Tak lama kemudian Supri pun mendengar orang yang sedang makan kacang. Bener kan, ada suara orang makan kacang di balik kulkas. Itu pasti si Maman, awas aja loh. Supri pun segera mendekati asal suara itu. Woi, balikin kacang atom gua. Kakau. Setan, ada setan. Ada apaan, Pri? Ada setan di dapur, Man. Gua bilang juga apa? Yuk kita keluar dari sini.
Dengan ketakutan mereka pun segera keluar dari villa itu. Ada apa, Den? Tadi kayaknya sekilas saya dengar ada yang teriak-teriak dari dalam. Iya, Pak De. Itu tadi suara saya. Saya habis ngeliat setan. Oh, itu mah biasa di sini, Den. Iya, tadi juga saya lihat setan di pintu kamar mandi. Saya nggak nanya kamu. Bangke, kalau nggak hargai Supri, sudah gue bogem ini penjaga villa. Emang di dalam villa itu angker, Den. Makanya saya tidur di luar. Nggak berani kalau di dalam villa itu. Terus kita mau tidur di mana ya, Pri, malam ini? Kita cari losmen aja kalau begitu. Losmen yang menyediakan wanita malamnya ya. Basing. Yang penting gua bisa tidur dengan nyenyak. Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.